Terima kasih Ayah Bunda sudah mendampingi kami belajar. Di masa pandemi COVID-19, kaulah guru pertama dan utamaku. Terima kasih guruku atas kesabaranmu. Everyone is a teacher. Every place is a school. Every time is learning. Happy Teacher's Day! Yay! Ya, bagaimana cara merekam ucapan kayak tadi? Caranya gampang. Kita tinggal, ini kan kita merekordnya itu pada saat anak-anak setelah belajar ya. Jadi kita masih ada di ruang Zoom. Ya, anggap aja nih saya masuk ke ruang Zoom yang biasa ya. Biasa, kelas masing-masing ya. Hari ini. Join pakai video gak apa-apa. Nah, kemudian ya di sini di panel sebelah bawah ini ada tool record ya, tool record. Nah ini kita menggunakan record ini. Jadi sistemnya record pause, record pause. Langkah yang paling penting adalah kita pilih dulu 7 orang anak-anak yang akan mengucapkan kata-kata yang sudah disiapkan oleh panitia. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa dan lain sebagainya. Ya kalau anak itu udah ditentukan, nanti langkah pertama adalah kita spotlight ya. Jadi langkah pertama adalah spotlight. Jadi anak itu di spotlight. Jadi kan satu layar tuh hanya ada anak itu ya. Kemudian kita ajarin ya, kita ajarin cara mengucapkannya. Misalnya selamat hari guru, coba nak ucapkan selamat hari guru. Ternyata anak itu udah bisa. Nah kita siap-siap record nih. Kita record, klik dulu. Nah di sini kan ada record on this computer. Nah ini kita pegang nih recordnya nih. Jadi untuk yang pertama-tama nih pasti ada tulisan seperti ini nih ya. Kecuali kita langsung pakai shortcut Alt+R baru langsung. Ya kita. Jadi begitu anak itu bisa udah siap ya. Kita kasih aba-aba. Jadi misalnya aba-abanya 1, 2, 3. Setelah 3 baru dia mengucapkan, nggak apa-apa gitu. Ya suka-suka kita aja ya soal aba-aba. Misalnya 1, 2, 3. Ya siap ya. Hitungan ketiga kamu mengucapkan 1, 2, 3. Kemudian anak itu mengucapkan kan, selamat hari guru. Pas udah selesai langsung pause. Nah, jadi recordingnya ke pause kan. Jadi kita habis itu spotlightnya ya kita ganti ke anak selanjutnya. Dan seterusnya, jadi pas giliran nomor 2, ajarin dulu ya kamu baca ini ya. Ya siap? Siap. Ya, hitungan ketiga baca ya. 1, 2, 3. Record lagi. Pause ya, jadi jangan lupa di pause. Ya, kemudian dan seterusnya sampai anak yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam sampai yang terakhir. Nah, kalau sudah direcord semuanya, jadikan tampilan layar di laptop kita galeri ya view-nya. Kan ada speaker view, ada galeri view. Jadi semua anak-anak grid kotak-kotaknya itu ada. Ya, nanti kalau udah galeri view, nah ya, kita akan nge-record lagi nih, kita resume lagi recording-nya. Ya kita ajarin, ayo anak-anak sama-sama kita baca selamat hari guru, yeay gitu kan. Nah setelah itu setelah anak-anak ngucapin itu udah bisa, oke kita hitung kayak tadi misalnya aba-aba 1, 2, 3 selamat hari guru, yeay gitu kan. Habis itu kita stop aja recordingnya nih, jangan yang pause, stop, klik. Nah langsung sudah selesai ya. Jadi kita udah punya file seperti tadi. Karena Zoom-nya masih terbuka ya, jadi video rekaman itu belum terkonvert ya. Nah, pastikan wali kelas kan ada 2 nih. Yang satu sudah dijadikan co-host ya. Dijadikan co-host. Nah, terus kita nih yang merecord ya. Jadi yang merecord keluar dari Zoom ya. Yang keluar jadi jangan yang satunya lagi ya. Atau jangan anak-anak suruh keluar. Kita yang keluar ya, yang merecord keluar, kita klik and kemudian leave meeting ya, jangan end meeting for all ya, berabe. Oke kita klik leave meeting. Nah nanti akan secara otomatis ada tulisan convert meeting recording. Nah tuh nanti jendelanya akan kebuka nih. Nah ini buat apa ini? Ini buat kontrol kita
Nah, bagi pas guru yang nge-record itu pas keluar, kita kan langsung diarahin ke folder di My Document, Zoom, nah terus tanggal perekaman, recordingnya udah ada, udah kita bikin ya. Nah, jadi ini adalah project yang akan kita buat. Caranya gampang kan? Jadi hanya record, nanti hasilnya udah jadi. Nah, nanti ini boleh dinamain, di rename. Misalnya di sini ucapan selamat hari guru kelas 2H misalnya. Oke, nanti ini dikirim nih ke panitia. Ya, tanggal berapa? Ya, nanti lihat di WA ya, tanggal-tanggalnya. Ya, kira-kira begitu cara bikinnya ya. Insya Allah semuanya pada bisa. Mudah-mudahan lancar. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.